Hai guys, selamat petang. Kembali lagi bersama keluarga sederhana. Ya, 04 di sini. Nah, teman-teman, seperti biasa sekarang saya lagi duduk di dalam kebun ya, guys. Lagi tengok-tengok lagi pemandangan nih saya di kebun yang sebelah ya guys, bukan yang kemarin. Kemarin tuh berbukit ya, tapi kalau ini tak bukit ya guys. Jadi pemandangannya seperti ini. Tengok hutan ya. Nih, karena kami duduk nu dekat dengan hutan ya guys, hutan simpang. Ya, yang di sana tuh hutan ya guys, sana hutan. Nah, kalau yang tengah-tengah sini sawit ya, ladang kelapa sawit. Ini sempadan hutan sama ladang kelapa sawit ya guys. Nah, kalau yang bukit sana itu memang hutan besar lah. Itu hutan besar tak campur kebun sudah ya. Itu di tengah mana ya, di tengah-tengah itu di bawah bukit itu kebun juga ya guys, sawit juga. Itu ada sawit, ada tanam durian. Nah, kalau yang di bukit sana memang sudah hutan besar sudah ya guys. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini yang saya tunjuk itu hutan juga ya guys. Hutan. Tak tahu lah ini orang potong kebun macam mana. Tengah-tengah hutan, sebelah sana, tengah-tengah sana itu tanam durian, kebun durian, kebun sawit dan kebun apa lagi ya? Getah atau karet ya. Jadi sekarang saya tak hari ini ya guys, saya keluar ke sini karena baru saja hujan ya guys. Lepas hujan, tapi hujannya tadi kuat sih, tapi sekejap saja. Dan lepas hujan tuh langsung keluar matahari ya. Jadi tadi saya baring-baring di pondok ya guys, badan pun sakit. Jadi saya keluar jalan-jalan sambil duduk-duduk ya di luar sini, datang ke kebun. Saya duduk di pondok tuh boring ya guys, duduk seorang-seorang di sana. Lagi di sana tak ada jaringan ya, jadi malas juga duduk sana. Dan saya datang sini biar ambil video ya. Saya dekat sini sambil tengok suami saya staking ya guys. Dia lagi membersihkan kebun. Bukan membersihkan kebun ya, dia lagi longgok kayu. Oh, tadi saya pikir, oh tadi dia longgok kayu guys. Itu ada kayunya tuh. Dan sekarang dia sambil staking ya. Sambil staking alias membersihkan kebun ya guys. Dan saya duduk di sini. Nah, kebun ini sudah siap ya. Ya, yang bagian ini sudah siap. Karena kebun ini dia kerja ini sambung-sambung ya, guys. 4 hektar, 4 hektar. Jadi yang dia staking itu lain orang sudah ya. Ini lain orang ya, guys. Orang punya yang nah, yang hutan itu orang punya sudah. Jadi dia apa namanya, dia minta dibersihkan dia punya kebun ya guys. Jadi kebunnya pun sudah bersih. Katanya nanti dialihkan tanam kelapa sawit ya, karena katanya tak tahu ya guys, katanya getah atau karetnya harganya murah ya guys. Jadi mereka tanam, memilih tanam sawit.
ada yang tanam durian, ada yang tanam sawi, tapi yang bagian sini sama yang kerja ini sama yang saya duduk itu yang pondok kami sana tuh tanam sawit ya. Karena di sini banyak monyet ya guys. Jadi tak boleh. Di sini banyak monyet jadi tak boleh tanam durian ya. Tapi yang di bawah sana itu tanam durian guys. Tapi mungkin dia jaga ya. Oh, sebab di sana pun kalau tak ada kebun apa namanya? Kebun getah atau karet itu dia tak monyet apa di sana ya. Sebab di sini saya nampak dikelilingi, di sana dikelilingi sama ladang sawit. Jadi amanlah dia punya durian, tak dikacau sama monyet ya. Nah, yang kalau katanya kalau dikacau sama monyet itu kebun apa namanya? Karet ya guys, sebab monyet makan itu daun karetnya itu. Jadi nanti dia makan daun karet, dia lompatlah ke kebun durian dan dia turunkan semua durian-durian, buah durian orang kan. Itulah orang tak mau tanam durian ya. Dia tengok tempat juga ya guys, kalau ada kalau ada penjaga ya, kalau ada kuli dia. Kalau ada kuli dia, bolehlah dia boleh tanam durian ya, sebab kulinya jaga ya 24 jam. Tapi kalau yang tak ada kuli alias pekerja ya, itu susahlah nak tanam durian. Nah, seperti yang mana ya, saya kasih tunjuk, nampak tak ya, dari nampak sedikit ya. Ah, yang itu pokok-pokok besar itu durian ya, itu dia tak ada pekerja, jadi durian dia berbuah banyak-banyak tapi monyetnya kasih turun semua ya guys. Nasib baik itu durian-durian lokal ya, tapi kalau durian musangking memang koyak lah, tak tahu apa yang terjadi. Ini durian tuh banyak ya guys, kemarin banyak yang jatuh. Monyet yang kasih jatuh ya guys, belum masak sudah kasih jatuh. Itulah jahatnya monyet kan. Dan sekarang saya akan bawa teman-teman tengok suami saya bikin apa. Apakah dia staking atau dikumpul kayu ya. Staking guys, Pak suami lagi staking. Jadi kita sekarang menonton.
bye.